Panitia Hari Santri 2017 Kabupaten Jombang menggelar workshop kewirausahaan di Ponpes Mambaul Hikam di Desa Jatirejo, Kecamatan Diwe. Workshop yang diikuti hampir 200-an peserta dari sejumlah pondok pesantren di Kabupaten Jombang hingga beberapa perwakilan dari Ponpes se-Jawa Timur dan Jawa Tengah ini bertujuan membangun karakter santri yang mandiri guna menuju NKRI hebat. Dengan menghadirkan beberapa narasumber, seperti dari Himpunan Pengusaha Santri Indonesia, Pakar Usaha Peternakan dan Pertanian, para santri tampak antusias mengikuti acara tersebut hingga selesai. Bahkan selain santri, beberapa ibu-ibu juga nampak antusias mengikuti beberapa pemaparan. Ketua Himpunan Pengusaha Santri Indonesia, Sulaiman, mengatakan, workshop wirausaha merupakan kegiatan penting guna membangun karakter santri mandiri. Output yang diinginkan dari kegiatan tak lain adalah membangun jiwa santri lebih mandiri dan mampu berkontribusi pada negara dan bangsa. Sebab jumlah wirausaha di Indonesia yang hanya kurang dari 2%, diharapkan ada peningkatan minimal 1%, dan itu dari santri. Usaha yang ada di Indonesia kan masih relatif sedikit. Ya, dalam hal ini perlu nanti peningkatan usaha dari santri itu lebih banyak lagi. Artinya kalau misalkan saat ini wirausaha yang ada di Indonesia kurang dari 2%, kalau harapan saya nanti menambah 1% dari 250 juta penduduk Indonesia itu artinya ada 2,5 juta. Itu nanti lahirnya dari santri. Tim Liputan, Jombang TV.